aja. Semoga Allah selalu ngeridoin. Amin. Mas tau lo kalau kan itu jalan sama Rian. Gue sengaja milih tempat kayak gini biar gak ada yang ganggu gue saat gue berangkat. Nantinya kalau lo udah beneran nikah sama Fadil, dia gak akan ngebiarin lo sama Fadil cerai. Lo mau tahu? Amin, amin. Oh. Kayaknya Tante Putri beneran pengen jadiin lo menantunya. Nanti. Bagus ya? Gue gak cocok pakai baju beginian. Nah, tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 hari ini. Dan karena nanti malam gak tayang, jadi trailer ini untuk ditayangkan di esok hari Sabtu tanggal 23 Desember. Nah, kira-kira bagaimanakah nanti kelanjutannya? Dan bagaimanakah dengan Kania? Ya, sepertinya dia lagi dalam bahaya. Kemudian terlihat ya Dennis yang berdandan seperti itu. Dan kalian juga bisa melihat ya Flora yang berdandan seperti itu. Kemudian terlihat Namira yang sangat sinis ketika melihatnya. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.